yang bermaksud. Yang B, ini kumpul orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Mungkin tuan-tuan, mungkin tuan-tuan, Allah kata wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan dibawa pula orang-orang bertakwa Tuhan mereka ke mana? Ilal jannati zumar, ke syurga berpuak-puak, berbondong-bondong, berduyun-duyun, ramai. Ada riwayat mengatakan orang-orang ini seperti mereka, Allah bayangkan seperti firman Allah, ma'an ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, lagi was-siddiqin, lagi wasyuhada, lagi was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanallah. Ada ulama kata orang yang pergi sini ni ada empat kumpulan tadi. Yang pertama sekali dengan nabiyyin, para nabi. Yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada. Subhanallah, hebat. Yang keempat para mungkin tuan-tuan masuk salihin. Ramai orang salih lah ni, bukan nama salih. Bukan nama salih, banyak jangan-jangan tak masuk pula ni. Ya. Ulama-ulama kata, kalau Nabi di depan sekali, para Nabi, maka di depan Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita pun di depan sekali. Dan dialah orang pertama akan ketuk pintu syurga. Sebab Nabi masih buat hadis, qala Rasul, ana aktsarul anbiya'i tama'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babul jannah. Sadaqa Rasulullah. Nabi kata aku di akhirat nanti merupakan seorang nabi yang paling ramai umat. Mana ada nabi lain yang umat ramai macam ni? Betul tak? Wa ana awwalu, dan akulah kata Nabi orang pertama akan ketuk pintu syurga. Ya Allah. Ya. Nabi kita bagi peluang ketuk pintu syurga. Abah sampai ke syurga, wa futihat abwaabuha. Pintu syurga budi dia buka. Sampai pintu syurga dibuka, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka penjaga syurga, salamun alaikum, salam sejahteralah tuan-tuan semua. Tentu berbahagialah tuan-tuan. Fadkhuluha khalidina, masuk terus selama-lamanya. Ya Allah, hebat tak? Baik, bila semua masuk, Nabi masuk tak? Nabi masuk tak? Hadiah ketuk. Ulama kata, kalau Nabi masuk bersama orang-orang yang masuk, di mana pula kita jumpa syafaat ni? Dia dah masuk tak? Yang kita duduk depan mahsyar, macam mana? Maka sebab itu kata ulama, Nabi seorang tak masuk. Nabi seorang yang tak masuk. Sampai semua dah masuk, malaikat semua masuk, Nabi tak masuk, akhirnya Nabi minta, ya Rabbul Jalil, aku kuhun dengan kebenaranmu, dengan izinmu dan ridhamu, ya Rabbul Jalil, aku minta supaya aku dibenarkan balik semula ke mahsyar. Ya Allah, Nabi, doa Nabi. Mungkin Allah tanya, Allah kata, ya Muhammad, kaya aku nak balik mahsyar buat apa? Sampai syurga masuk lah. Kalau saya masuk dulu, lepaskan diri dulu, mulai lantak lah. Nabi tidak. Nabi minta balik ke mahsyar untuk dia selamatkan syafaat umat kembali kalau boleh. Kalau boleh. Lepas tu kalau cerita sejarah Nabi, sekarang kita buat maulid tuan-tuan, cerita sejarah Nabi, Nabi itu bercerita benar, kalau boleh tak ada seorang pun umat dia masuk neraka. Buat Nabi, dia nak kalau boleh semua umat dia masuk so syurga. Tapi apa kena yang umat dia pilih jalan ke neraka? Lepas tu dirawat, kita tu baca, baca sejarah, baca dalam buku kita, kitab sejarah. Satu hari bila malaikat Jibril datang jumpa Nabi, dia kata, ya Muhammad, aku beritahu kamu berita. Berita apa? Jibril kata, aku diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ramai di kalangan umat-umatmu akan masuk neraka. Bila Nabi dapat tahu, riwayat mengatakan 7 hari 7 malam Nabi tak boleh tidur. Dia mikir, macam mana ada umat aku masuk neraka, macam mana ni, dia nak buat ni? Sebab Nabi kalau boleh tak nak umat-umat dia masuk neraka. Bahkan sampai akhirat pun, sepatutnya dia dah masuk syurga dah. Tapi dia ada sayang umat-umat dia, dia minta kepada Allah balikkan. Ya Allah, berapa lama turun? Dah turun gila umat dia ni lah. Tapi dia rasa sayang umat dia, sanggup dia rela, dia balik, dia seorang-seorang balik. Bila Allah izinkan, dia balik semula ke mahsyar, dia tunggu dekat mahkamah sini. Tunggu sampai gila umat dia bicara. Ya Allah,
Ini Nabi kita Muhammad SAW. Okey, habis. B masuk ke syurga. A masuk neraka. Tinggal C. Maka C lah wassabiqun as-sabiqun, orang yang akan dibawa ke mahkamah yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi tak kita masuk kumpulan mana lah, tak tahu. Ya. Kita masuk kumpulan mana? Ha? B. Kalau nak, tak ada masalah. Jadi, kalau kita bukan para nabi, kita bukan para siddiqin, kita bukan syuhada, yang keempat apa dia? Solehin. Kalau jadi itu soleh, insyaAllah tak mustahil, tak mustahil kalau nak lah. Tapi rasa-rasa saya si lah. Rasa-rasa si lah. Ya. Okey, kalau si, maka silah yang akan dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan bagi menentukan syurga atau bukan jabatan menentu seorang masuk neraka. Bukan jabatan menentu seorang atau menentu bala-bala neraka. Yang menentukan siapa dia? Mahkamah bukan jabatan. Maksudnya benar, mana ada jabatan atas neraka lagi? Ini syarat hadis kata. Okey, kalau begitu A dah masuk, B dah masuk, yang tinggal siapa dia? Sip, you tunggu. Tunggu giliran untuk dibicarakan. Ya? Yeah? Apa lama? Kita ni giliran yang apa-apa agak. Ya? Yeah? Di mahkamah, mahkamah di akhirat, mahkamah satu hakim. Di dunia hari ini, mahkamah beribu. Hakim beribu. Kes tertolak. Beribu juga. Di mahkamah nanti, mahkamah satu hakim. Hakim orang, hakim seorang dia akan membicarakan seorang demi seorang. Nak sampai giliran kita berapa lama? Tunggu agak-agak lah. Nak tunggu di mahsyar ni tuan-tuan, nak menunggu giliran kita, Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia akan berdiri semata-mata untuk menunggu giliran terhadap Allah di mahkamah. Berdiri, duduk pun tak boleh. Boleh berdiri 1,000 tahun? Apa nak berdiri 1,000 tahun? Mari masjid semayang jemaah pun, imam baca panjang sikit pun dah dihambung ni haram jarak imam pun. Dihambung ni imam bila baca ayat panjang sikit ni. Tadi imam baca wasyar je haram jarak imam baca kalau Allah sedang. Kalau itu pun tak boleh berdiri lebih sikit dalam sembahyang, macam mana berdiri di mahsyar? Nak duduk pun tak boleh. Berdiri semata-mata boleh. Sebab soalan buat macam mana? Panas tak? Ada makan, ada minum? Nak cari makan dah. Pada sore pun tak ada hari itu. Hari itu Cina jual es krim pun tak ada lah. Mamak jual roti lagi pun tak ada. Habis? Tak makan, tak minum. Istilah mati tak ada sana. Tapi istilah sakit ada. Istilah sengsara ada. Ya Allah, macam mana? Walaupun bagaimanapun, tuan-tuan jangan bimbang. Walaupun kita masuk populasi pun, masih ada sinar harapan. Kenapa? Apa-apa yang Nabi kata, masih ada orang si ini akan selamat. Ada orang selamat. Kasi apa selamat? Selamatlah. Orang lapar, dia tak lapar. Orang panas dia tak panas. Orang letih dia tak letih. Ada. Siapa mereka? Merekalah yang saya namakan sebagai BBIB akhirat. Subhanallah, hebat. Si pun hebat juga. Oh. Ya. Yeah? Nak rasa BBIB akhirat masuk si. Ya. Yeah? Cuba tengok dunia hari ini tuan-tuan. Dunia hari ini kalau BBIB dunia hari ini, kalau mereka nak keluar negeri, mereka pergi airport duduk di mana? Dia di airport mereka duduk di mana? Kalau tak duduk dalam Golden Lounge, dalam Bunga Raya. Betul tak? Apa dia buat dalam tu? Apa dia buat dalam tu? Dia, dia nak apa? Makan, nak minum, nak tidur, nak lihat, tu pulang lah. Betul tak? Nak makan orang perlu hidang kan? Ha, sama lah ni. Cuma sini makan tak apa. Habis. Siapa 7 orang ni? Tu Nabi kata kepada Rasul, sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 jenis manusia
yang Allah akan naungkan, Allah akan bayangkan pada hari yang tidak ada bayang-bayang, melainkan bayang-bayang Allah. Hari apa? Hari mahsyar inilah. Hari ni mana ada bayang, tuan-tuan? Pokok pun tak ada, bangunan pun tak ada, nak bayang macam mana? Panas sampai tak? Habis apa nak menaung kita? Hanya naungan Allah saja. Siapa tujuh orang ini? Tengoklah pokok kita ada. Yang pertama sekali apa Nabi kata? Imamun adilun. Siapa? Pemimpin yang adil. Tak kira siapa dia, daripada sekecil-kecil pemimpin sampailah sebesar-besar pemimpin, kalau dia adil, dia tak pilih kasih, dia tak penting koroni, dia adil, maka dia masuk bibiak yang pertama sekarang. Subhanallah, hebat tak? Okay, ada kita? Tak tahulah. Yang kedua, wasyabun nasyafi ibadatillah. Oh, hebat betul, hebat. Ya, anak-anak muda, remaja, remaja yang dididik, diasuh, dibentuk syakhsiat dia dalam suasana beribadat kepada Allah. Arti hari ini, mana ada orang muda yang beribadat? Dalam ni tak nampak anak muda itu. Nampak orang ada 1, 2, 3, 4. Mana pergi anak muda kita? Yang banyaknya semua remaja lanjut usia semua. Mana pergi remaja bawah usia mana? Ya? Eh? Makan belakang. Itulah kerja dia. Ya. Mana pergi anak muda kita? Duk repit. Anak-anak kita lah. Anak apa? Anak kita. Tak datang ke masjid. Bapak, bapak tak ajak. Biar dia keluar. Bapak ke masjid, dia pun keluar. Pergi mana pergi? Dapat motor ke dia pun repit. Ya, itulah kerja ni. Kita tegur mat, jangan repit mat, bahaya. Dia jawab, ustaz, salahkah kalau saya memilih untuk saya mati di jalan yang lurus tu? Walaupun dia pilih dan mati di jalan lurus tu, hari itulah, biar mampus itu. Ayolah. Tapi yang kita nak anak muda, remaja yang beribadat, walaupun hari ini sudah lanjut usia, cubalah kita flashback masa kita remaja macam ni tak? Kalau hari ini sudah tua, tapi masa muda dulu kita beribadat kepada Allah, masuk. Tapi mana ada? Tanya ni yang pakai sokok putih je bila? Lepas pencin saya. Lepas pencin pun kena masjid. Masa muda, dah teruk kan? Habis, tak tahu. Yang ketiga mungkin ada. Warjulun waqalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpikat pada masjid, ya Allah. Lepas keluar pada masjid, bercita-cita nak datang semula ke masjid. Pagi-pagi, subuh-subuh, orang tidur, orang mimpi dia nak sampai ke masjid. Ada tak? Ada. Subuh-subuh ada orang ke masjid? Berapa orang? Siapa dia? Tu imam.